Iza ra'aitum hilala dhil hijjah wa arada ahadukum an yudahya falyumsik an sya'rihi wa adhafirih. Apabila kamu lihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Sunat yang pertama, orang yang berazam nak masuk korban, sunat tak gunting kuku, tak potong misai janggut dan rambut. Bukan niat. Sebab ada orang pertikai, dia kata. Macam mana kita nak niat sebelum dekat masa nak sembelih? Sedangkan Nabi SAW kata, siapa yang berniat nak korban 10 hari itu, 1 hari bulan, tak kerak kuku dah. Itu maknanya niat, dia kata, sebelum 1 hari bulan. Bukan niat berazam. Nah, niat lain, inilah binatang korbanku kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Nah, setelah kita milik lembu. Ha, ni tak milik lagi, tak beli lagi, piti tak ambil lagi di bank. Cuma berazam. Nak kiranya 2 hari belum raya, pergi ambil duit nak pergi beli. 2 hari lepas tu hari raya semelih. Nah. Jadi berazam lain. Maknanya kuat cita-cita, memang kita nak masuk korban, tak ada agak. Bahkan kalau adalah azam lagu tu, maka masuk 1 Zulhijjah, Nabi kata fal yumsik. Diterjemah sini, hendaklah menyimpan bulu dan kuku. Makna yumsik ni tahan daripada potong kerak. Ha, tu. Eh? Makna sunat tak kerak kuku. Sampailah rebah binatang korban kita. Dah kalau langgar kak patang ni, makruh saja. Kerana sunat lawannya makruh. Eh? Tak berdosa. Jadi boleh pahala suku. Pahala korban suku, pahala kita tak potong kuku, tak gunting rambut. Jadi kadang-kadang kita tak sedar masalahnya. Korban tu ramalah masuk. Eh, tapi tang nak sok nak raya tu, orang lek eh. Duk pergi gunting rambut. Mana pula gunting rambut raya? Neh, takkan Nabi kata, fal yumsik, hendaklah dia tahan ni, jangan bergunting rambut dan kuku, misal janggut. Yang kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur atau lain-lain, maka dia hendaklah hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada Siti Fatimah radhiyallahu anhuma, "Kumi ila udhahatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubik." Qalat ya Rasulullah, "Hadza lana ahli al-baiti khassah aw lana walil muslimin amma?" Qala bal lana walil muslimin amma. Bangunlah, Nabi kata kepada Siti Fatimah, anak dia yang nak masuk korban, kepada korbanmu. Maknanya gilah masa orang nyembelih, gi dan saksikanlah ia. Nah, kerana sesungguhnya dengan tertitis-titisan darah yang pertama, maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Siti Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, ini adalah untuk kita ahli baik. Kita ni hak ni kata sunat tengok dan ampun dosa nitik darah lembu ni untuk anak beranak Nabi saja, atau untuk kita dan orang Islam seluruhnya ke? Umat Islam lain dapat kot istimewa ni, nitik darah lembu sembelih dapat keampunan?" Nabi SAW menjawab, "Bahkan untuk kita, yakni keluarga kita, dan untuk orang Islam seluruhnya." Jadi bukan ini khususiah untuk keluarga Nabi. Kita dapat keampunan. Dan kalau tak pergi tengok, tak pergi tengok dapat juga keampunan. Bukan maknanya bila kita tak pergi tengok, nitik darah tak dapat keampunan. Tak, dapat. Cuma titik darah tu, saat yang begitu berkat, maka saugianya kalau tak ada hal, kita pergi hadir di pada masa yang begitu berkat.
Itu masa kita dapatkan ampunan daripada Allah dengan kita tengok sendiri. Itu maksud dia. Jadi kalau kita boleh sembelih, kita sunat sembelih sendiri. Nah, kalau sakit lainlah. Kita boleh sembelih. Sehat tubuh badan, boleh sembelih. Sunat sembelih sendiri. Kerana Nabi SAW sembelih sendiri. Jadi orang yang sembelih sendiri dapat satu lagi tambahan fadilat, iaitu ittiba'u sunnah. Mengikut satu sunnah, iaitu Nabi sembelih sendiri. Dan orang yang tak sembelih sendiri makruh, tak makruh ni. Nah. Walaupun dia tu orang lelaki tapi dia tak pandai sembelih. Tak payah sembelih dah. Dah tak pandai. Atau pandai sembelih tetapi tak boleh nak hadir. Tu lain. Atau boleh hadir tapi uzur. Dia memang pandai sembelih tapi kena angin. Nak? Kena angin dah lembu gagah. Tak sembelih gua ni. Lainlah lembu kena angin. Atau orang perempuan yang bila dia nak sembelih, dia kena duduk di antara laki-laki ajnabi. Itu tak boleh. Neh, tak boleh. Melainkan kalau orang perempuan belaka. Orang puan belaka yang sembelih, yang tukang pegang kaki, pegang tanduk, terik ekor, puan belaka. Neh, puteri belaka. Maka makruh kata setengah ulama orang perempuan yang sembelih. Walau bagaimanapun sah, boleh makan halal. Dah sah bimbang. Neh.